Mas, 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 mas. Mas, mas, mas. Tarik saya, tarik, tarik, tarik. Bahaya ya, sapi gede maneman. Ini mau tenang dulu. Ya, Bro. Bro, tekalke, Bro. Ini tak ambil alihke Mas Stefan ini. Tak bantu. Saya bawa dua kamera ini. Sambungnya biar bisa. Turun gunung dari Telomoyo ini. Timbangannya lagi dipasang, guys. Wah, mantap ini. Cara ganteng dulu. Ganteng banget, bulat ya. Sapi monster, bener-bener monster ini. Sambil menunggu ketimbangan, guys, ini. Lihat ini, mantap sekali. Ya, kita putar dulu si dan timbangannya gimana, udah siap belum? Diputar dulu, guys. Mantap. Perpisahan dulu, video dulu, Bang Soleh. Nah, ini berpelukan dulu, Bang Soleh. Kalau bisa nangis ya. Akan ditimbang. Ada suara dari orang Jawa. Mantap. Harganya berapa, Bang? Per kilo berapa? Oke, kita masuk timbangan, guys. Satu. Timbangannya belum jadi error. Error. Hampir gak muat ini. Ini ketika diturunkan langsung jalan ya. Biar nol dulu. Biar nol dulu. Ya tak cek tadi pakai 0,0 ya. Yo, anu. Ya, 0,0 ya. 0,0 ya. Anpi ya, anpi. Galang, galang, galang. Obat tuh. Overload, guys. Overload. Overload. Kalau untuk BB satu bebanan timbangannya error ini ya, Pak ya. Waduh. 1,2 lebih error. Error, teman-teman, enggak mau. 1,2 lebih. Enggak bisa ditimbang ini. Waduh, saking besarnya nggak bisa. Apa KPW terakhir 900 sih, Bang? Itu sempat tadi. Error ini nggak bisa. Sempat menginjak 100. Satu-satu. Nih, si sempat jual lagi. Lagi error. Ini diulangi lagi, guys, karena error. Masih di reset lagi. Mantap sekali, guys. Mas Wahyu. Mas Wahyu.
Mas Wahyu Sumarlan. Tim Damar Wulan. Zaman dulu ada Damar Wulan ya. Mantap sekali. Yuk, kita timbang lagi. Sempat susah tadi. Timbangannya sampai overload ya. Kalau nanti berarti dimake kabupaten ya, Pak. Susah sekali itu. Jangan sembung dan tarik suara ya. Ini kita sekarang posisi di pasar sapi Ambarawapon, Ambarawapon. Ini didatangkan alat baru timbang. Ini sapinya belum mau. Wah, error juga, error lagi. Maju aja. Itu pakai yang itu. Ya, error. Jaka suara. Ya bro. Oke, kita ke timbangan satunya, guys. Satu, maju lagi. Lalu pinggir. Ayo, bulan yang lalu berapa? Satu. Kurang apa? Kurang enak. Udah, mas. Yuk, menurun, memang menurun. Terakhir ditimbang 3 bulan yang lalu itu 1,137. Nah, ini kan sama itu tadi kan, ini kan menurunnya kan sekilo ya. Ini anu, turunnya itu sekitar 40 kilo. Nah, ini kan turunnya tidak sekecil. Ini kan 59, berarti kan tiap sekintal kalau dihidupin 1 kilo ya, mas. Siap, kalau timbangan sih turunnya 40-50 kilo. Nah, ini 40 kilo Bang Repan perbedaannya. Perbedaannya 40 kilo, Mas. Ditambah 40 kilo. 40 kilo enggak sampai besar. 50 kilo. 1140. 50 wae mundur wae. Kemarin kemarin. Tarik yuk. 50 kilo sama wae Pak Agung. Selisihnya 50 kilo. Kalau sini berapa tadi? Mas. Tambah 50. Dan kita akan naikkan ke truk ini nanti. Di tangan truk uleng. Mas, jupuk kita mas. Foto sih mas. Siap. Sini youtuber foto rak. Ayo, dik. Tonton dik. Ini yang bersih mas. Ya sini aja mas, sini. Nah, ini Mas Dika nih. Di bawah Mas Dika. Ini miliknya Mas Dika. Timbang sih orang Mas Evan. Mantap sekali. Berarti oh, nyoba enggak apa-apa, Harofan. Terakhir ngono kan nang timbangane piro? Oh. Iya. Kalau ini kan yang pasti ada. Ya. Nanti di compare, Bang, di rembuk. Awalnya 1165. Iki piye ta, Bro? Wes foto. Nak ngamuk piye, Bro, sapine, Bro? Aman. Bro. Ya ngono kuwi kok sik bro urung bro urung kok sik iki lemedet piye iki urung kena bro urung kena bro kok sik bro balen ana tanganmu gak kene sik bro sik urang dhuwur sithik gas lah gegeden kurang medon bro kok sik sapine urung ketok bro mah lali bro nah wes bro kita bersama jaga suara ini
Mas Dika yang kemarin merawat sapinya ini berfoto dulu sebelum ini bawa ke Brebes ini. Atret kene. Oh, mundur Mas. Oh, Mas. Mundur mawon. Atu bokong. Nak, atu bokong. Ya, enggak iso, Mas. Coba atu bokong mawon. Mas. 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 Tarik. Bahaya ya sapi gede maneman. Ini mau kanu kepalanya gede, Pak. Aduh pokong. Nah, adu ngajeng kan sapine mungkin ngandap iki, Pak. Sapine nangrok. Coba Mbah mboten wantun, Mas. Mboten wantun nek kenali bareng kok pala. Mboten nek nggih, Pak. Undur Mas manut. Nggih. Armadane. Cuma disuwe, Pak Le. Ben ngono. Mundur. Wis. Kalem dulu. Sapine ben tenang dulu. Ya, Bro. Lu tekalke, Bro. Ini tak ambil alihke Mas Stefan ini. Tak bantu. Saya bawa dua kamera ini, sambungmu biar bisa. Salah. Ini aja, Pak. Itu yang sebelahnya, ya ini dioper, guys. Itu yang sapi yang itu dikeluarin dulu, dibalik ini yang depan. Daka sendiri akan diputar terlebih dahulu ini. Dioper ya guys ya. Sembung dan jaga suara. Kan dioper yang ada depan jaga suara. Masih yuk. Piye lo tangannya regot. Peteng HP-mu. Iki di anak. Ini yang jaga suara masuk, Lur. Memang maunya di depan ini jaga suara ini. Oke, di sini Bro. Ini mundur. Foto sih, Bro. Terus ini kalau ndak tinggi sekali sapinya. Yang ini nanti mundur ya. Mundur ke Mas. Kita dulu ya. Nah, mundur salah ini ya. Foto saya. Wes. Samto foto. Yo pun kamerane rene lho, Bro. Ayo foto ra. Ketok ora rene. Ketok. Ini kurang medun, Bro. Ketokno ngarep ring. Kuwi kok dhewe kesundul dene iki. Nah. Mas Dika mantap ini.
putar mas. Yo. Selain jadi YouTuber juga ahli juga ya, Pak. Nyopir juga, ngirim-ngirim sapi. Oh, juga sapi tongo. Sapi tongo. Ya monggo yang mau cari jodoh ini masih jomblo. Ini golek mantu elek-elekan ini ada. Sergep. Ya. YouTuber kondang. Dan juga armas. Driver truk oleng juga. Iya, truk oleng juga. Kayaknya kalau Boyolali, Bro. Wes ngono ta, Bro? Ora ditali kenceng. Tutup sih, tutup sih. Pertama armas. Rebeka. Konsep. Sapi racing dari Boyolali tentunya ini. Oke, alhamdulillah sudah jumlah. Bang Soleh, terima kasih. Semoga lancar hingga tujuan ya. Ya. Kita akan sudah diberangkatkan ke Brebes, lereng Gunung Slamet. Dan nanti kita juga akan lewat tol. Ya, nanti kita naik truk ke atas ya. Kata-kata, Bang. Kata-kata, Bang.